Selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari kawasan PCL 351. Langsung saja, ini ada kereta api parsel tengah KA282 dari Jakarta Kampung Bandan tujuan Malang. Baru saja diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Pagi ini kereta api parsel membawa titipan 5 buah biji dari stasiun Lempuyangan. Ada pembangkit, eksekutif, dan ekonomi. Kereta api parsel tengah membawa titipan 5 buah kereta, ada kereta eksekutif mild steel, kereta eksekutif stainless steel, kemudian kereta pembangkit milik Argolawu yang akan di recall ke PT Inka nonton kabarnya. Kemudian ada kereta ekonomi juga, gokil. Rangkaian panjang lagi, kereta api parsel tengah KA282 tujuan Malang. Oke, kita lanjut hunting yuk teman-teman. Kabarnya juga nanti akan ada uji coba lokomotif CC 2018302 milik DP Jogja yang ditraksi gandakan di kereta api Sri Tanjung PLB 242A. Kita tunggu saja teman-teman. Nanti kereta api Sri Tanjung masih diberangkatkan pukul 7.20 dan ini langsung ada langsiran rangkaian kereta api Bokowonto yang baru saja tiba dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan. Lansiran rangkaian kereta api Bogowonto sebagai R136 atau RKA136 selesai menjalani tugas dinasan dari Jakarta menuju Lempuyangan. Rangkaiannya akan diistirahatkan di jalur simpan untuk dibersihkan dan dicuci, lalu dipersiapkan untuk dinas sebagai KA135.
Kereta api Kahuripan tepat pada pukul 6.20 diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Kereta api Kahuripan ini merupakan kelas ekonomi subsidi dengan relasi Bandung Kiara Condong menuju tujuan akhirnya stasiun Blitar. Itu dia kereta api Kahuripan dengan lokomotif CC 203-0204. Nah, itu dia teman-teman, incaran kedua di hunting kali ini adalah lokomotif CC 201-8302 milik Jogja yang akan menjalani uji beban di kereta api Sri Tanjung. Lokomotif CC 201-8302 ini baru saja menjalani proses perawatan di Balai Yasa Yogyakarta ya. Dan ini akan dijalankan uji beban dari Lempuyangan menuju stasiun Purwosari. Lansiran lokomotif double traksi yang nantinya akan digandengkan di kereta api Sri Tanjung.
double lokomotif dilansir menuju stasiun Lempuyangan. Ini dilansir menuju jalur 2, teman-teman, yang ada rangkaian Sri Tanjung sudah standby. Kita tunggu keberangkatan kereta api Sri Tanjung KA242 dari Lempuyangan menuju ke Tampang dengan double traksi lokomotif 201-8302 dan 203-9809. Tapi Sancaka dengan lokomotif 20619 depo induk Sidotopo melaju kencang ya, ngebut banget teman-teman. Oke, itu dia kereta api Sancaka. Kita masih menunggu kereta api Sri Tanjung diberangkatkan dari Lempuyangan. Sebelah kanannya adalah langsiran kereta api Bung Talun Service, dan di sebelah kiri adalah keberangkatan kereta api Sri Tanjung PLB 242A triple double traksi CC 201 dan 203. CC 201-8302 menjalani uji beban lintas Lempuyangan Purwosari. Membawa titipan kereta eksekutif tujuan Balai Yasa Surabaya Gubeng untuk menjalani perawatan. Oke, itu dia kereta api Sri Tanjung double traksi lokomotif dan membawa titipan luar dinas. Jadi sekian dulu video hunting pagi kali ini, spesial kereta api parsel rangkaian panjang lagi, kemudian ada Sri Tanjung double traksi dan titipan luar dinas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat pagi, saya ucapkan dari kawasan PCL 351. Sampai jumpa.